Kalau pakai yang biasa lurus kan nggak bisa. Kalau ini bisa. Pegang juga pena. Terus untuk clip on, ini clip onnya. Ini jadi kalau kita mau merekam biar suaranya itu jelas. Kalau ini kan aku pakai suara dari HP-nya langsung. Di sini aku pakai HP Xiaomi Redmi Note 5. Ini karena suaranya dideketin, jadi suaranya ya lumayan keras. Kalau agak jauh, jadi ya nggak mungkin bisa sejelas ini. Ini coba pakai ini ya. Ini nanti kita lihat bedanya. Suaranya itu kayak gimana? Apakah ada perbedaan atau enggak? Oh iya, terus satu lagi ini dapat splitter. Splitter di sini dapat memilih. Yang satunya itu modelnya itu semacam cas-casan. Tapi aku nggak pilih yang itu, aku ambil yang ini. Modelnya itu yang satunya itu kotak. Terus ada kabelnya lumayan panjang lah. Ini aku ambil yang ini. Splitter di sini ada dua colokan. Yang satu untuk headset, yang satu untuk mic-nya. Ini nanti dipakai untuk pencolokan ke HP-nya. Ini nanti pakai yang di sini. Nah, ini nanti langsung tinggal kita buka dulu. Nah, dibuka, tinggal colok kayak gini. Terus langsung kita ngomong aja. Sekarang kita coba suaranya perbedaan dari pemakaian clip-on sama enggak. Halo, tes 1 2 3. Di sini aku sekarang pakai clip-on, mic clip-on. Gimana suaranya? Lebih jernih yang mana? Yang tadi langsung dari HP-nya gimana? Nanti bisa kasih komen di bawah ya. Oke, cukup sekian review dari barang-barang yang udah aku beli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.